Hujan deras disertai badai mengakibatkan banjir. Pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, di Kampung Pari RT 002, 001 Desa Pari Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang. Tepatnya di belakang Pasar Pari telah terjadi bencana alam banjir yang akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga Sungai Cikaracak tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi dan meluap ke perkampungan yang dekat dengan sungai tersebut. Adapun rumah yang terdampak banjir tersebut adalah rumah milik Sunyoto, namun pada saat kejadian, Sunyoto tidak ada di rumah. Hanya ada istrinya Siti Romlah dan anaknya yang bernama Rosid, umur 11 tahun, dan saat ini kedua korban sudah dievakuasi oleh warga dari rumahnya yang terendam banjir sekitar 1 meter. Dan kedua korban saat ini dalam keadaan sehat dan untuk sementara tinggal di rumah kerabatnya. Pemerintah setempat menghimbau warga agar menjauh dari bantaran sungai. Sekian info banjir hari ini.